Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan mengikuti upacara wisuda angkatan ke-9 program diploma Politeknik TNS Bandung 15 Desember 2012. Agar acara berjalan dengan hikmat dan lancar, terlebih dahulu akan kami bacakan tata tertib mengikuti acara wisuda. Tidak diperkenankan membawa anak kecil ke dalam ruangan. Tidak mengambil gambar dokumentasi selama acara berlangsung, karena panitia menyediakan petugas khusus. Tidak diperkenankan keluar masuk ruangan. Dilarang merokok dalam ruangan. Dimohon mengikuti acara dengan tertib dan mohon menonaktifkan telepon seluruh. Wisudawan serta hadirin yang kami hormati, sidang senat terbuka dalam rangka wisuda angkatan ke-9 program diploma Politeknik TNS Bandung 15 Desember 2012 akan segera dimulai. Ladies and gentlemen, the new graduation ceremony diploma program Politeknik Tinggi ISIP Bandung December 15, 2012 is about to begin. Thank you.
Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senat dan wisudawan dimohon berdiri.
Senat dan Wisudawan dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, pembacaan surat keputusan Direktur Politeknik TDC Bandung tentang kelulusan terbaik disampaikan oleh Pembantu Direktur 1 dilanjutkan dengan pelantikan dan pemberian penghargaan kepada wisudawan terbaik. Surat keputusan Direktur Politeknik TDC Bandung nomor 204 /TEDC/SK/DIR/12 Romawi/2012 tentang kelulusan program diploma. Menimbang selesainya penyelenggaraan proses akademi program pendidikan vokasi berkelanjutan /PVB setara jenjang diploma 1, diploma 3 dan diploma 4. 2. Bahwa ujian sidang tugas akhir telah dilaksanakan sesuai dengan periode dan jadwal pada akhir semester tahun akademi 2011/2012. 3. Sidang pleno Senat Politeknik TDC Bandung tanggal 3 Desember 2012 telah menetapkan kelulusan program pendidikan vokasi berkelanjutan dalam /PVB diploma 3 dan diploma 4 sesuai lampiran surat keputusan ini. Mengingat satu, surat izin penyelenggaraan program studi dan pendirian Politeknik TDC Bandung nomor 73/D/O/2002 tanggal 24 April 2002. 2. Surat izin penyelenggaraan program studi jenjang diploma 3 dan pada Politeknik TDC Bandung nomor 1993/D/T/2002 tertanggal 20 September 2002. 3. Surat izin penyelenggaraan program studi profesi jenjang diploma 4 pada Politeknik TDC Bandung nomor 3740/D/T/2006 tanggal 28 September 2006 dan nomor 2092/D/T/2007 tanggal 2 Agustus 2007. 4. Surat pengangkatan Direktur Politeknik TDC Bandung nomor 7/YDJB/11/2010 tanggal 29 November 2009. 5. Surat persetujuan pengangkatan Direktur Politeknik TDC Bandung nomor 4540A/L4/KL/2010 tanggal 30 November 2010 memutuskan menetapkan pertama mahasiswa program pendidikan vokasi berkelanjutan setara diploma 1 sejumlah 64 orang sesuai laporan 1 keputusan ini dinyatakan lulus. 2. Mahasiswa program diploma 3 sejumlah 123 orang sesuai laporan 2 keputusan ini dinyatakan lulus dan berhak menyandang sebutan sebagai profesional ahli madya dalam kurung A dan B. 3. Mahasiswa program diploma 4 sejumlah 137 orang sesuai laporan 3 surat keputusan ini dinyatakan lulus dan berhak menyandang sambutan profesional sarjana sains terapan dalam kurung SST. 4.
Surat keputusan ini berlaku sejak tinggal ditetapkannya dengan ketentuan. Jika kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 15 Desember 2012, Direktur Dr. Anas Swem, MSI, MPD. Kepada wisudawan terbaik yang disebutkan namanya, dimohon maju ke depan untuk menerima penghargaan. Kepada ketua senat dan anggota, dimohon berdiri untuk menyampaikan penghargaan kepada wisudawan terbaik. Kepada seluruh wisudawan terbaik, dimohon berdiri. Kami panggil Teguh Heri Sejaya, jenjang pendidikan di 24 program studi teknik informatika, konsentrasi rekapedik dan informasi kesehatan dengan IPK 3,94, predikat Kumlaut. Selanjutnya kami panggil Taufik Perdana Putra, jenjang pendidikan di 24 program studi teknik otomasi konsentrasi dan IPK 3,84 dengan predikat Cum Laude. Selanjutnya kami panggil Nanda Turmawan, jenjang diploma 4 program studi teknik otomasi dengan IPK 3,78 dengan predikat Cum Laude. Kami panggil Nurlaila Sari Budiyati, jenjang pendidikan diploma 4 program studi teknik informatika konsentrasi rekapedik dan informasi kesehatan dengan IPK 3,77 dengan predikat Cum Laude. Selanjutnya kami panggil Gugi Nur Pratama, jenjang pendidikan diploma 3 teknik komputer konsentrasi teknologi informatika dengan IPK 3,78 dengan predikat Cum Laude. Selanjutnya kami panggil Kusmiarini, jenjang pendidikan diploma 4 program studi teknik otomasi dengan IPK 3,75 dengan predikat Cum Laude. Selanjutnya mohon bersiap. Kami panggil Sirajudin Kantari, jenjang pendidikan diploma 1 teknik otomotif
konsentrasi alat berat dengan IPK 3,75 dengan predikat cum laude. Selanjutnya kami panggil Silviana Lani Putri, jenjang pendidikan diploma 4, program studi otomasi dengan IPK 3,72 dengan predikat cum laude. Kami panggil Eka Setiawan Pratama, jenjang pendidikan diploma 3, program studi otomotif, konsentrasi mekanik otomotif dengan IPK 3,71 dengan predikat cum laude. Selanjutnya kami panggil Widya Tama Patar Handiono, jenjang pendidikan diploma 4, program studi mekanik industri dan desain, konsentrasi mekatronik dengan IPK 3,70 predikat cum laude. Ahmad Fatona, jenjang pendidikan diploma 1, program studi teknik otomotif, konsentrasi mekanik otomotif dengan IPK 3,70 dengan predikat cum laude. Nur Hidayat, jenjang pendidikan diploma 4, program studi teknik otomasi dengan IPK 3,68 dengan predikat cum laude. Wicaksono Wibowo, jenjang pendidikan diploma 3, program studi teknik komputer, konsentrasi teknologi informatika dengan IPK 3,68 cum laude. Ahafid, jenjang pendidikan diploma 1, program studi teknik otomotif, konsentrasi alat berat dengan IPK 3,68 cum laude. Muhammad Faisal, jenjang pendidikan diploma 1, program studi teknik otomotif, konsentrasi alat berat dengan IPK 3,68 cum laude. Muhammad Irfan Maulana, jenjang pendidikan diploma 4, program studi teknik otomasi dengan IPK 3,67 cum laude. Ido Valeologo Kaharudin,
Diploma 3, Program Studi Teknik Otomotif, Konsentrasi Alat Berat, dengan IPK 3,67. Dengan IPK 3,65. Kumlot. Cika Hasani, jenjang pendidikan Diploma 4, Program Studi Teknik Informatika, Konsentrasi Rekam Medik dan Informasi Kesehatan, dengan IPK 3,65. Kumlo. Neyanti Nur Saida, jenjang pendidikan Diploma 3, Program Studi Teknik Elektro, Konsentrasi Teknik Otomasi, dengan IPK 3,64. Kumlo. Serawati Giring Utami, jenjang pendidikan Diploma 3, Program Studi Akuntansi, Konsentrasi Perpajakan, dengan IPK 3,61. Yakobus Rampun, jenjang pendidikan Diploma 3, Program Studi Teknik Otomotif, Konsentrasi Mekanik Otomotif, dengan IPK 3,60. Kumlau. Dadang Hermana, jenjang pendidikan Diploma 3, Program Studi Konsentrasi Teknik Otomasi, dengan IPK 3,60. Kumlau. Dinda Mardiana, jenjang pendidikan Diploma 4, Program Studi IPK 3,59 dengan predikat kumlau.
IPK 3,56, cum laude. Mary Kristiani, jenjang pendidikan Diploma 3, program studi Teknik Kimia, konsentrasi Analis Kesehatan dengan IPK 3,56, cum laude. Fredo Daniel, jenjang pendidikan Diploma 4, program studi Teknik Otomasi dengan IPK 3,56, cum laude. Dewi Lidiani, jenjang pendidikan Diploma 3, program studi Akuntansi, konsentrasi Perpajakan dengan IPK 3,55. Alfian Maulida, jenjang pendidikan Diploma 4, program studi Teknik Informatika dengan IPK 3,54, cum laude. Encep Hada, jenjang pendidikan Diploma 4, program studi Teknik Informatika, konsentrasi Reka Medik dan Informasi Kesehatan dengan IPK 3,54, cum laude. Muhammad Sobur, jenjang pendidikan Diploma 4, program studi Teknik Informatika, konsentrasi Reka Medik dan Informasi Kesehatan dengan IPK 3,52, cum laude. Lucia Astriani, jenjang pendidikan Diploma 3, program studi Teknik Komputer, konsentrasi Teknologi Informatika dengan IPK 3,52, cum laude. Lilis Anissa, jenjang pendidikan Diploma 4, program studi Teknik Informatika, konsentrasi Reka Medik dan Informasi Kesehatan dengan IPK 3,52, cum laude. Supriyatna, jenjang pendidikan Diploma 4, program studi Teknik Informatika dengan IPK 3,51, cum laude.
Ketua Senat dan anggota dipersilakan duduk kembali. Pelantikan wisudawan. Kepada Ketua Program Studi dimohon untuk mengambil tempat. Program studi yang pertama, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Kepada Bapak Budianto, Eskom MT, dan Dr. Anes Pangudi Raharjo MPD, dipersilakan. Kepada wisudawan jurusan Teknik Informatika dimohon berdiri. Ai Hilma, Program Studi Multimedia. Febi Pratama, Program Studi Multimedia. Pipi Sofia, Program Studi Multimedia. Rian Fauzi, Program Studi Multimedia. Sandi Saputra, Program Studi Multimedia. Tia Setiawan, Program Studi Multimedia.
Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Farizal Kipari, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Miftahur Rahman, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Riko Pristianto, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Bambang Yudi Nugraha, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Bayu Rizky Dwi Putra, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Dede Mulyadi, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Nur Ihsan Imaluddin Syam, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Widi Rizky Darmawan, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Rian Triyuliani Ahmad, Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Syaiful Suryanto, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Indra Hadianto, Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Iqbal Ganjar Sidik, Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Dian Hardianto, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Pipit Setia Putri, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Sandi Haryadi, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Agri Lestari, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Nuriani, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Rian Arsalan, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Septian Rianto, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Amir Saifullah, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Deni Agus Setiawan, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Ahmad Sadili, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Kunkun Mutadi, Program Studi Teknik Komputer, Konsentrasi Teknologi Informatika. Ali Idris, Teknik Informatika. Nara Yudhika, Teknik Informatika. Ahmad Abir, Teknik Informatika. Devi Andraini, Teknik Informatika. Fatrevo Anugrah, Teknik Informatika. Praisewanto Arben Grenda, Teknik Informatika. Priyo Ardi Wardana, Teknik Informatika. Septia Ratna Wulansari, Teknik Informatika. Taufik Jafar Daeng Patapa, Teknik Informatika.
Teknik Informatika. Julius Mamba, Teknik Informatika. Kelly Santana, Teknik Informatika. Nikma Halima, Teknik Informatika. Aan Marat Hartoyo, Teknik Informatika. Aditya Noviandi, Teknik Informatika. Aris Maulana, Teknik Informatika. Aris Riskandar, Teknik Informatika. Chandra Wahyuningsi, Teknik Informatika. Din Subian, Teknik Informatika. Evantina PR Sistem, Teknik Informatika. Farhan Rusdi Abdul Ghani, Teknik Informatika. Imam Sakti Widi Hasbowo, Teknik Informatika. Ina Nur Aini, Teknik Informatika. Nova Nurianti, Teknik Informatika. R. Bambang Rizki Rismawan, Teknik Informatika. Risman Arianto, Teknik Informatika. Weni Oktanursari, Teknik Informatika. Denden Setiawan, Teknik Informatika. Yogi Saputra, Teknik Informatika. Peggy Risman, Teknik Informatika. Jorisman, Teknik Informatika. Depi Yasri, Teknik Informatika. Dadan Ibrahim, Teknik Informatika. Herlan Hidayat, Teknik Informatika. Muhammad Ihsan, Teknik Informatika. Salman Faris, Teknik Informatika. Yugo Febrari, Teknik Informatika. Ari Puji Lestari, Teknik Informatika. Devi Ayunani, Teknik Informatika. Dwi Novitasari, Teknik Informatika. Erwin Alfian, Teknik Informatika. Haloan Hutagawa, Teknik Informatika. Muhammad Haryanto, Teknik Informatika. Saiful Rizali, Teknik Informatika. Yudi Herica Razak, Teknik Informatika. Susan Julianti, Teknik Informatika. Ayi Susanti, Teknik Informatika. Emni Rikayani, Teknik Informatika, Konsentrasi Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Ade Truhya, Teknik Informatika, Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Sabta Lestari Yogyodo, Teknik Informatika, Konsentrasi Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Asep Supriyatna, Teknik Informatika, Konsentrasi Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Dani Darisman, Teknik Informatika, Konsentrasi Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Ani Mulyani, Teknik Informatika, Konsentrasi Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Teddy Hidayat, Teknik Informatika, Konsentrasi Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Thank you.
Terima kasih kepada Bapak IP Budianto, Eskom, MT, dan Bapak Dr. Andes Pamuni Raharjo, MPD. Selanjutnya, kepada Dr. Thank you.
Jurusan Akuntansi, dimohon berdiri. Kepada Bapak Boy Dahanto, S.E.M.A. dan Dr. Andes Sukada, M.E.D. dipersilakan kami tempat. Ari Sulistyaningsi, Akuntansi Konsentrasi Perpajakan. Lestiana, Akuntansi Konsentrasi Perpajakan. Sinta Desmayanti, Akuntansi Konsentrasi Perpajakan. Wida Sartika, Akuntansi Konsentrasi Perpajakan. Siti Lela Nur Hasanah, Akuntansi Konsentrasi Perpajakan. Andi Soekran Terero, Akuntansi Konsentrasi Perpajakan. Hadiah Studi, Komputerisasi Akuntansi. Irma Yuliawan, Komputerisasi Akuntansi. Sherly Erniawati, Komputerisasi Akuntansi. Fikrinas, Komputerisasi Akuntansi. Zualiana Dewi, Komputerisasi Akuntansi. Rembi Susanti, Komputerisasi Akuntansi. Yono Sutikno, Komputerisasi Akuntansi.
kepada Bapak Boy Kelugrahanto, SE, MAKA, dan Dr. Andes Sukandardi, MD. Persilakan kembali. Kepada Dr. Andes Abdullah, MPD, Dr. Andes Krisdo Yuwono, MPD, dipersilakan. Muhammad Ulumuddin
Musmulyadi Talanggerat. Mustar alat berat. Nanang Kasih alat berat. Nanang Surya Nugraha alat berat. Rangga Irawan alat berat. Ridwan Hadi alat berat. Rio Sasmita Jaya alat berat. Ruslan alat berat. Sabram alat berat. Safrudin alat berat. Sahman alat berat. Seger Waluyo alat berat. Suhardi alat berat. Suryanto alat berat. Saifullo alat berat. Syarifuddin alat berat. Syarifuddin alat berat. Wahyudin alat berat. Yunas Yansyah alat berat. Zakaria alat berat. Zulkifli alat berat. Pada wisudawan Mesin Otomotif D3 dipersilahkan berdiri. Gugun Faizin
berdiri. Silakan untuk berdiri.
Jurusan Teknik Elektro. Kepada Bapak Anton Gulto, SSD MPD, dan Bapak Dahlan Kosasi, SPD MT, dipersilakan mengambil tempat. Ega Febriana, Teknik Elektro, Konsentrasi Teknik Otomasi. Muhammad Diki Juanda, Teknik
Dian Safari, Teknik Elektro, Konsentrasi Teknik Otomasi. Rita Diana, Teknik Elektro, Konsentrasi Teknik Otomasi. Martin Pentoni, Teknik Otomasi. Edi Tinggalan, Teknik Otomasi. Denny Rahmansyah, Teknik Otomasi. Asep Dadan Khairuman, Teknik Otomasi. Muhi Hasan, Teknik Otomasi. Raihan Febriana, DM, Teknik Otomasi. Sepni Heriati, Teknik Otomasi. Adimas Yudhistira, Teknik Otomasi. Yoga Prana Hikmat, Teknik Otomasi. Burhanoko Jaya Wibawa, Teknik Otomasi. Ilham Nur Gumilang, Teknik Otomasi. Zainal Abidin, Teknik Otomasi. Jamal Heriudin, Teknik Otomasi. Erlangga Gilang Ramadan, Teknik Otomasi. Glenny Helmi Sumila, Teknik Otomasi. Hendrik Prastiana, Teknik Otomasi. Muhammad Rizaldi, Teknik Otomasi. Rangga Lesmana, Teknik Otomasi. Safarudin, Teknik Otomasi. Teresa Nur Ali, Teknik Otomasi. Tri Widyanis, Teknik Otomasi. Doharman Renaldo Siantur, Teknik Otomasi. Halvius Sulopatula, Teknik Otomasi. Evo Natalia Marpau, Teknik Otomasi. Herman Jackson Prima, Teknik Otomasi. Farid Subarka, Teknik Otomasi. Setiawan, Teknik Otomasi. Agus Nadi, Teknik Otomasi. Budi Fajarianto, Teknik Otomasi. Budi Heriawan, Teknik Otomasi. Ahmad Haidir Abdillah, Teknik Otomasi. Irma Ariani, Teknik Otomasi. Octavia Nancy, Teknik Otomasi. Wahid Agung Laksono, Teknik Otomasi. Muhammad Nopi
Santika Rosmayanti Dewi, Teknik Otomasi. Cecep Saifudi, Teknik Otomasi. Muhammad Zamzam, Teknik Otomasi. Terima kasih kepada Bapak Anton Gultom, SST MPD, dan Bapak Elan Kwasasi, SPD MT. Dipersilakan. Panggilan pembawa naskah sumpah dimohon untuk maju ke depan. Thank you.
Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan diri sendiri dan oleh semua yang hadir di tempat ini, juga yang penting sekali didasari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan jualah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Protestan, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai tenaga kesehatan akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan, tidak membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan agama. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. Bagi yang beragama Islam, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Bagi yang beragama Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Thank you.
dilanjutkan dengan pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu 15 Desember tahun 2012, saya mewakili Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara sebagai tenaga kesehatan, ahli madya rekam medis dan informasi kesehatan, analis kesehatan, dan sarjana sains terapan rekam medis dan informasi kesehatan. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa bersama kita. Cimahi, 15 Desember 2012, atas nama Menteri Kesehatan, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. Putranda OS Fatimah Rusyati Amkes, NIP 1965-04-19-89-8903-2003. Terima kasih kepada seluruh wisudawan yang sudah melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya akan kami bacakan nama mahasiswa yang menerima penghargaan. Farid Winanto, juara 1 Asian Skill Competition bidang elektronika. Dimohon untuk diwakilkan kepada mahasiswa elektro. Gundi Asmoro, juara 1 Asian Skill Competition bidang CADD. Rio Darmawan, Seleknas ASC, bidang lokal PLC. Robin Arsada, juara 5 Skill Design Competition UI Jakarta. Rizky Juanda, the best top application Nokia Jakarta. Muhammad Yadifri, juara 1 kejuaraan karate terbuka se-Jawa Barat, Piala Deis Fitriani, selaku ketua tim, juara 3.
kasih kepada Ketua Senat. Para wisudawan dan mahasiswa dipersilakan duduk kembali. Dari PT Putrajaya kepada Bapak Zulkifli dipersilakan untuk mengambil tempat. Dari PT Trakindo Utama kepada Bapak Imawan dipersilakan. Dan dari PT PRN kepada Bapak Dede dipersilakan. Sebagai perwakilan dari PT Ultrajaya dipersilakan Lydia Tama Pratam. Terima kasih kepada perwakilan PT Trakindo, PT Ultrajaya, dan PT PRN. Thank you.
Selanjutnya adalah penerima surat penyerahan lulusan secara simbolis. Dari perusahaan PT Putra Jaya, perusahaan PT Trakindo Utama, dan kepada PT Putra Jaya kami panggil kembali Bapak Zulkifli. Dan kepada perusahaan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Dr. Dia, kami persilahkan. Dan kepada SMK Negeri 1 Simpang, Bapak Indevri, kami persilahkan. Dimohon kepada Ketua Senat. Kepada Bapak Indri, kami persilakan. Perwakilan dari Sintang, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ketua Senat serta perwakilan dari PT Trakindo, PT Putra. Janji alumni, Senat dan wisudawan dimohon berdiri. Thank you.
Saptra Prasetya Alumni. Kami senantiasa